Saya ini, Pak. Mau ketemu Pak Burhan, Pak. Berapa ya? Sudah jajan belum? Belum, Pak. Sudah keluar terus. Benar saja, ternyata pada saat kami berusaha untuk menemui Pak Burhan ternyata tidak ada di tempat, dan saya kira coba ngobrol sama Hendy untuk mencoba mengatur waktu lagi agar bisa bertemu dengan Pak Burhan. Lu coba tanya nomor handphonenya Pak Burhan ke temennya Inggit, sampai kita harus tahu dan kita harus izin. Kalau nggak ada izin sama sekali kita nggak bisa ngelakuin apapun di situ. Itu artinya kita kalau usulan Pak Burhan, gue harus nunggu update dari dia, dari teman-temannya dia. Sama satu lagi, Mas. Saya belum izin sama orang tuanya Inggit, Mas. Lu belum pernah ngomong sama sekali sama orang tuanya. Ketika kamu ingin mengajak saya langsung ke rumah orang tuanya Inggit, buat saya itu agak sedikit nekat. Kenapa? Karena sebelumnya kamu juga belum pernah izin sama orang tuanya Inggit. Yang saya takutkan adalah respon dari kedua orang tuanya. Kalau responnya baik, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau responnya ternyata kurang baik, dia kaget dengan kedatangan saya dan tim, itu akan jadi masalah buat kamu. Assalamualaikum. Tante. Tante, ini aku bawa ini, Tante. Bawa tim dari melamar. Mana ya? Terus ngapain banyak-banyak kamera? Nah, gini sih tante. Mana ya? Atau aku ngomong dulu sama tante? Kalau ini aja, nggak usah bawa kayak gini. Kan nggak enak sama orang. Iya tante. Aku ngomong dulu sama tante kali. Coba. Mas Temi, bentar ya. Gak nyangka banget. Ternyata kekhawatiran Mas Temi benar. Mamanya Inggit nggak suka dengan cara saya yang datang membawa tim dan kamera. Jadi pengen ngamar Inggit. Dibantuin sama apa tim dari melamar, ya, tante. Tante di sini apa enggak? Ya gimana ya? Sebetulnya sih tante kurang setuju juga gitu. Emang harus gitu pakai ini kamera gitu? Enggak tante. Ya nanti salahnya ibu bilang ke tante. Ya lu datang aja sama apa biasa aja sama orang tua gitu. Kayak gitu aja kan lebih enak. Ya, enggak rame-rame kayak gini. Ya. Atau Hendy bilang ke timnya dulu kali. Ya lu bilang dulu. Ya maaf tante ya. Mas. Aku nanti bicarain dulu ke mamanya Inggit. Nanti aku kabarin lagi kali ya. Lu main datang-datang aja kaget pasti kan yang namanya. Aduh. Nanti gue tunggu infonya aja dari lo ya. Oke. Bilang sorry sama nyokapnya, gue juga gak enak tadi ya. Sorry juga mas ya. Siap. Pak Tessa, maaf ya Pak. Kabarin ke aku. Iya, terima kasih. Oke. Iya, iya, Mas Tem. Pak Tessa, hati-hati. Karena kami gak ketemu Pak Burhan, besoknya Hendy ngajak saya untuk menemui Pak Burhan. Hendy Pak, apa boleh masuk dulu Pak? Mau minta izin Pak? Iya. Boleh duduk dulu Pak? Oh iya. Oke. Ini Pak, saya mau izin Pak. Saya ingin melamar pacar saya yang kebetulan mahasiswanya Bapak di psikologi. Iya, mahasiswa saya. Iya, mahasiswa Bapak. Jadi, saya pengen mau pakai jam pelajarannya Bapak, ngelamarnya pas jam pelajaran Bapak. Tapi jam saya kan nggak bisa diganggu gitu.